karakter apa yang paling batbut-batbut di dalam seri Grill und Panzer? Ya, Waifu Racing kalian. Rose Hip, bagaimana itu penggambarannya? Rambut ke singa, siswi dari ST Gloriana College, merupakan bala bantu paling hot hair, beautiful, cepat tanggap, dan ketu dari peleton Tank Crusader. Tank Crusader, berat cuma 19 ton, hampang cekulek. Crusader asal Britania Raya, panjang 5,97 meter, lebar 2,77 meter, tinggi 2,22 meter. Persenjataan utama 57mm ordnance, ketebalan armor, ya namanya tank Ichikiwir, apa yang diharap. Tapi kalau dalam masa wewean, masih worth it. Tema kali ini kita akan membahas kontribusi Rosehip dalam Dust Finally ketiga. ST Gloriana melawan sekolah Anjio, sekolah Nechan kalian. Dilihat dari list tank, memang sudah pasti Anjio menang. ST Gloriana menang, coba perhatikan. Anjio, 1 Pinocchio, 2 Semovente, 5 Tukang Paket. ST Gloriana, 4 Matilda, 1 Churchill, belum lagi mobilitas Rosehip. Crusader dapat nampol Tukang Paket walau ending nyungsep di air. Tapi bukan Neng Racing yang menjadi korban, melainkan temannya atau wergunya. Kalah jumlah, Rosehip dan Kepiting ini mampu survive dikala dikombo pasukan Tukang Paket dengan sebuah rute Escape is Win. Teknik Kang Kabur ini efektif untuk memancing Anjio High School ke mamah kalian, mamah Darjeeling yang sudah steady. Dan itulah kontribusi Rosehip hingga dicap oleh Nechan kalian Duce, Tukang Kabur.